Bertemu lagi kawan-kawan. Nah, head sudah bongkar. Saga FLX untuk Steaming Bell, Enibal yang bengkok. 8 bab bagian exhaust semua bengkok. Oke. Video ini bukan saya mau ceritakan pasal bab yang bengkok lah. Nah, saya mau ceritakan bunyi-bunyian yang selalu ada pada enjin Kempro. Oke. Saga FLX kah, BLM kah, Pesona kah, Gentoo. Oke. Ini dia. Ini biasanya orang panggil bab pepet, bab lifte, kampung-kampung, mangkok bal, banyak namanya nih. Oke. Kempro, dia ada jalan minyak. Minyak tuh masuk dalam sini. Nah, dia ada tekanan di dalam. Jadi enjin tuh senyap. Kalau dia lembut, enjin tuh kasar. Biasanya puncanya nih, puncanya lambat servis. Minyak pekat kan, lambat servis. Oke. Satu, keduanya lagi itu crankcase, tempat takungan minyak tuh orang panggil oil pan. Ah, kalau enggak salah lah sebutannya. Di dalam tuh ada saringan. Saringan tuh dia ada o-ring. Oke, kadang-kadang di situ dia masalah. Jadi minyak tidak cukup padat naik. Jadi di sini dia tidak dapat minyak, enjin tuh kasar bunyi. Nah, insyaallah kalau ada rezeki masalah Kempro bunyi-bunyi, nanti saya buka tuh crankcase. Oke, saya share dengan kawan-kawan. Oke. Kita cerita yang inilah contohlah, sudah buat servis semua. Minyak sudah ganti, crankcase sudah bikin, cantik sudah laluan minyak, tapi masih bunyi. Sebenarnya benda ini boleh servis. Oke. Ini kalau mau ganti harganya nih lumayan juga, ada yang RM40, ada yang RM60 sebiji. Jadi dia ada 16 biji. Oke. Kalau 10 biji mau ganti, kalau harga RM40 sudah 400. Oke. Benda ini boleh servis sebenarnya. Oke. Ini contoh yang saya sudah buka lah. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ini yang sudah buka. Isinya begini. Oke. Dalam nih dia ada spring. Dia ada spring dalam nih. Siapa? Dia ada spring. Biasanya kalau minyak tidak cantik sebab lambat servis, gitu. Dia harap bantuan minyak pergi dalam, minyak yang kasih tekanan dia. Jadi kalau minyak tidak cukup masuk, dia hanya harap spring untuk dia tendang balik nih. Jadi kalau lama-lama kita pakai begitu, kita biarkan dia bunyi. Nah, kemungkinan besar spring di dalam patah. Oke. Di dalam ada spring, ini spring. Nah, kalau spring ini patah, nah, memang kena gantilah. Kau boleh buatlah. Kalau spring ini patah. Kalau springnya patah, kecil siap springnya. Tapi ada lagi satu di sini. Dia punya spring lagi kecil, lagi halus. Di sini. Nah, kadang-kadang di sini pun masalah. Oke. Kalau spring ini tidak patah, oke, kita tengok pula yang di sini. Oke, ini dia. Tapi barangnya sangat halus ya. Di dalam nih. Dia ini berfungsi seperti valve lah. Dia tahan tuh minyak. Minyak boleh masuk, tapi dia tidak boleh keluar balik. Oke. Di dalam nih. Ini kalau nampak. Ah. Tuh bearingnya. Sangat kecil. Dia dalam sini. Ah, kadang-kadang bearing tuh jam, ya jam. Yang bearing nih jam di sini sebab dia punya spring patah. Springnya lagi halus. Nah, ini springnya. Alamak. Sorry. Kameranya terjatuh. Belum mampu beli stand. Ah. Oke. Okay. Nampak kah? Ah, itu spring.
Blue spring. Ini bearing, ini spring. Oke, kalau spring ini patah, memang tidak boleh lah. Kena gantilah mangkok balnya nih. Tak boleh buat. Tapi kalau spring ini tidak patah, boleh servis. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. Maaf ya. Sound tak cantik, penggambaran pun tak cantik.